Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyamperin, guys. Katanya ada sumur lubang kecil yang mengeluarkan air mungsrat. Gak tahu, kita lihat aja nanti apa benar apa enggak. Kita lihat dulu. Dari komentar dari ibu-ibu warga sini berdekatan dengan rumah saya, guys. Ya, nggak tahu ya, kita lihat ya apa benar apa enggak. Ada lubang, katanya lubang kecil, jadi ngeluarin air. Gak tahu lubang apa, nggak tahu. Coba kita lihat aja dulu lah. Halo mas, lubang apa mas? Lubang silit. Lubang silit. Aduh. Ya. Ini guys, katanya lubangnya yang ngeluarin air. Iya. Oh, ini guys. Zoom ya guys ya. Gak tahu ini apa ada lubang apa enggak. Gak tahu. Tapi saya enggak berani pegangnya. Oh. Iya. Lubang tidak ada. Coba guys ya. Nih. Ini gak ada lubang, guys. Oh iya, guys. Tapi gak ada lubang, guys. Gak ada lubang, tapi dia ada gelembung-gelembung itu. Ya. Coba jangan berebut, jangan berebut. Jangan berebut. Jangan berebut, jangan berebut. Kalau itu masalah semua. Semua. Kalau selama semua banyak di sini. Ini mah. Nah, ini coba. Wah, disuruh ngadu ada-ada aja. Iya. Anggir sini mas, pernah ngebor di sini enggak berani megang. Benar udah nyapa. Udah gasta berani. Kita pegang lagi guys ya. Pegang lagi guys. Pegang lagi guys ya. Biar ngaris, biar cepet kawin. Ini rata guys, enggak ada lubang. Enggak ada sela-sela ini. Tapi nggak tahu ini dalamnya apa nih, nggak tahu nih. Saya juga orang awam lah, nggak tahu apa-apa. Tapi airnya bolak sendiri nih. Tapi katanya kalau yang megangnya janda cepet dapet suami ya. Katanya nih, di barusan ada ini yang janda nih, langsung megang ini, langsung ada yang negor. Coba periksa api itu apa itu? Kalau air apa? Air
rata. Apa namanya? Tahu. Cari ini. Udah, jangan di yang di ini. Pegang aja, Bang. Iya, rata. Mau ke dalam sini. Ini apa nih sih? Masih ada manggil sini. Enggak pernah ngobrol sini. Mas, dari jam berapa Mas ngeliatnya? Mas, dari jam berapa Mas? Jam 7 terlihat sama Jafar tuh terus manggil kita, terus manggil Ustadz juga. Udah di ini, ya mungkin. Manggil si Mas, takutnya ngebor di sini. Bukan ngebor di sini, di Solo 5 ya? Enggak, iya. Udah kita langsung panggil si Mas. Nih si Mas ini nanti kita panggil. Di tengah-tengah pesawahan guys. Tengah-tengah pesawahan daerah Bojongrenger, kampungnya Pitu Kapuk. Daerahnya Pitu Kapuk. Itu dekat rumah saya guys. Lokasinya dekat berdekatan dengan rumah saya. Diperiksa sama Pak Tani, yes, sama Pak Tani yang ahli biologi katanya. Celah-celah emang nggak begini. Iya tadi, mulai jam 7:30. Nggak pernah hari ke rumah kita. Tadi ada lubang nggak itu, Pak? Jauh, pegang. Nggak ada lubang. Tapi tadi kita udah pegang. Coba pegang. Ada lubangnya. Halo, assalamualaikum, Bang. Ini lagi di ini nih. Ini ada air ini nih. Ada nggak lubang? Ada air ini. Nggak ada kan rata? Iya nggak ada lubangnya bang. Iya. Si Mas kita pegang. Nih kita pegang apa? Saya pegang lagi ya. Saya pegang. Ini gas rata guys. Nggak ada lubang, nggak ada apa. Ya. Saya udah pegang ini tuh. Nggak ada. Nggak punya. Tapi ada kerbek-kerbek. Coba nanti kita apa takutnya ada gas apa ya? Kita pakai periksa pakai korek kita bakar. Kalau dia menyala itu takutnya ada gas ini doang. Gas bumi. Yang ini tongket nih guys. Tongket. Ini yang binatang jahat nih. Baru pada megang tuh kita. Kencang tendangan itu. Ya kali ada lubang enggak? Ya kalau emang buat... bisa nyawa bertahun-tahun ini. Yang bikinan saya. Iya. Kalau tim pemilik ini nih menggarapnya. Ini menurut Cang Daud gimana? Ya, coba tuh. Ini aneh enggak? Aneh tapi nyata gini. Selama saya tadi di sini udah
saya megang udah hampir 6 musim, ya. Belum pernah begini ini. Belum pernah dari iya. Sejak musim hujan ya? Iya, hujan ya. Badai kemudian apa? Iya, baru kali ini baru ya ngelihat fenomena seperti ini ya. Nah, ini anehnya. Tapi rata ini air bisa itu. Enggak ada lubang, enggak ada apa. Ini rata ini. Rata. Enggak ada lubang. Ini guys, aneh guys kalau emang datang ke lokasi ini. Benar-benar ini benar-benar aneh. Enggak gitu, ada lubang, enggak ada sela-sela, tapi ada lembung-lembung. Tapi kalau yang penasaran silakan datang. Daerahnya Bojongrenget, kampungnya Bambung Bitu Kapuk. Di wilayah RT Abun. Di wilayahnya Bapak RT Abun ini orangnya. Di Kampung Baru. Ya di Kampung Baru nih. Iya. Ini yang mengolah tanah di sini yang udah berpuluh-puluh tahun. Namanya Bapak Daud. Kalau yang penasaran kesini aja guys. Ini sengaja kita upload ntar di YouTube. Kalau bisa penasaran datang ke daerah Bojongrenget. Itu Kapuk. Tadi memang yang udah dimegang di pertengahan. Kalau air kedot beda, Pak. Iya. Ini menyebut pendidikan lain ya. Oke guys, kita bangun tidur langsung melek mata langsung ke sini dibilangin sama warga. Saya mau balik dulu mau makan. Setelah makan ntar kita lanjutkan ya, lagi live-nya. Oke, kita tutup dulu. Ntar kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.